untuk mereka Nah, sekarang itu kan ada permen hukum, dibolehkan, hanya pelaksananya yang menurut kita tidak pada konteks force majeure seperti ini. Jadi kita besok akan ada terbit permen baru dari Menteri Perhubungan untuk mengoreksi itu. Sudah kami anukan. Dan Pak Menteri Pariwisata sudah mengingatkan berkali-kali tidak boleh, dan saya juga bilang Kapolda, ada turis yang dibuat susah karena keadaan ini.